nama Allah yang pengasih dan penyayang. Selembar demi selembar, kutelaah sejarah lama. Rangkai demi rangkai, terjalin sudah sebuah kisah. Nun beberapa abad nan silam, setelah agama Islam berkembang di gugusan pulau-pulau Melayu, berlakulah undang-undang baharu menurut ayat-ayat Al-Quranul Karim. Penghulu serta pengikutnya sangat taat, penduduk itu ialah semerah padi. Semerah padi desa perwira, gagah berani keras semangat, adat dijaga taruna darah, teguh beriman kuat ibadah. Semerah padi mewah dan subur, kerja dibuat bergotong royong, bersama Mekah bersama lebur, itu azimat penegak kampung. Kau juga bekerja, Dara. Thank you.
Apa kau buat di sini, Dara? Aku menunggu kau balik, Aduka. Bukankah telah aku terangkan? Jangan tunggu kalau aku lambat balik. Rasa setahun jiwaku dahaga, Aduka. Jika sehari tak menunggu padamu, Aduka. Apakah bunga selalu menjadi rebutan kumbang? Tentulah, sebab kumbang menghisap madu. Tapi, mengapakah bunga itu tak menjadi rebutan kambing atau lembu? Tak kalah kumbang menghisap ubi rebus. Mengapa kau selalu mengusik aku, Aduka? Rasa setahun jiwaku dahaga. Jika sehari ku tak ngusik-ngusik kau, Dara. Apa ini? Air tebu. Minumlah. Agar hilang dahagamu setahun. Nakal. Manis. Macam kau juga. Alhamdulillah. Terima kasih, Dara. Tidak lagi? Dah, cukuplah. Dara, kita sudah lama di sini. Baliklah, ya? Baiklah. Aku pulang dulu, ya, Duka. Oh, ya, Aduka. Ini sirimu, Aduka. Terima kasih, Dara. Bapak Dara, kita ini semakin hari semakin tua. Aku ingin melihat Dara berumah tangga dan bersuamikan orang yang berbudi. Kau ini terburu-buru saja. Kalau ia pun sabarlah. Kalau sudah jodoh dia takkan kemana. Kita semua sudah selesai. Bagus. Besok kita akan menolong Pak Guru pula. Eloklah. Biarlah kau berehat. Pak, Dara tumpang lalu ya, Pak. Siapa agaknya? Dara? Dara? Ya, Mak. Jemuran krepek itu Mak belum angkat. Tolong angkatkan, Dara. Baik, Mak. Pak, Pak. Dara tumpang lalu ya, Pak. Baiklah. Tengok tuh, Daranya bukan budak kecil lagi, dah besar pun. Iyalah, dah besar tuh memang dah besar, aku pun tahu. Tapi takkan pergi mencari timba. Apa pula kata orang nanti? Iyalah, aku ini cuma cakap-cakap saja. Kalaulah kita dah tutup mata besok, bagaimana pula hal Dara? Baiklah, siapa agaknya yang berkenan di hatimu untuk menjadi menantu kita? Aku ini cukup berkenan dengan tingkah lakunya Taruna. Taruna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kau Taruna. Itu pun dia datang bukan menantu kau. Bila kau balik, Taruna? Baru sebentar ini, Tok Pengulu. Duduk.
bagaimana tentang lawatanmu ke kampung Ulu? Mereka sudah mengusahakan tanah-tanah Bulukar dijadikan perkebunan. Syukurlah kalau mereka sudah mulai mau bekerja. Dan juga mereka telah membuat parit-parit baru untuk empangan air. Bagus. Kalau mereka mau bekerja bersungguh-sungguh, kampung kita akan bertambah makmur. Semoga pekerjaan mereka berhasil. Tetapi Tok Ngulu, nampaknya mereka itu kekurangan benih. Kita akan antar dari sini. Mereka tidak usah takut. Minumlah. Pergilah, tapi lekas balik ya. Bagaimana dengan madrasah? Semuanya telah dibina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dara. Apa kabar, Nak? Kabar baik, Mak. Alhamdulillah. Mak di rumah? Baik juga. Naiklah, Dara. Aduka. Aduka, Dara datang, Aduka. Naiklah, Dara. Mari. Mari, Dara. Masuk. Tak ada apa-apa, Mak. Dara bawakan kue sedikit saja. Amboi, selalu Dara bersusah payah buat Mak. Tetapi Mak tak pernah membalas budi Dara. Terima kasih, Nak. Nanti Mak salinkan tempatnya dulu, ya. Baik, Mak. Hei, kenapa kau datang sini malam-malam? Nanti Mak cari nanti apa macam? Mak tak tahulah. Dara kata Dara nak pergi rumah Wak Sati. Kau memang nakal, Dara. Apa pula nakal? Wak Sapi mana? Wak Sapi, adiknya Wak Lembu. Aduh, Kak. Ha? Teruna dah balik tau. Ya, Kak. Bila? Baru tadi. Ya. Aku juga perlu nak jumpa dengan Teruna. Tetapi besok pun boleh, ya? Dara. Mengapa kau cantik? Shhh, Mak tu, Mak. Aduka, Dara selalu membawa apa-apa buat kita. Tetapi dari kita tak pernah sekalipun. Maklumlah, Mak. Anak Tok Pengulu. Mak, Mak. Dara minta diri ya, Mak. Ai, begitu lekas nak balik. Dara ada kerja, Mak. Baiklah, terima kasih, Dara. Kirim salam ke Mak, ya. Insya Allah. Dara balik dulu ya, Mak. Baiklah. Nak Dara, kalau jatuh bangun sendiri tau. Alah, Duka ni. Dara. Tadi kan kau ada di rumah. Bagaimana kau berada di sini? Sengaja aku menikmati hawa malam. Dara, bolehkah aku ngantar kau pulang? Tak payahlah, Teruna. Barangkali ayah dan ibumu sedang menunggu kedatanganmu. Aku takut kalau-kalau menghalang perjalananmu. Oh, tidak. Jadi kau berani pulang sendiri? Teruna, ya. Biar aku balik dulu ya. Baik, Dara. Baru balik, Mar. Iya, Mar. Assalamualaikum, Taruna. Waalaikumsalam.
Kata Teruna nak balik hari ini, tapi kenapa tak sampai-sampai lagi? Barangkali dia banyak kerja. Kalau tak balik hari ini, besok. Mak? Mak? Teruna? Amboi, panjang umur kau nak. Baru mak sebut-sebut namamu. Sudah selesai kah pekerjaan kau, Teruna? Sudah, Pak. Bagus, bagus. Bapak Teruna, apa lagi? Teruna pun ada. Cakapkanlah yang kita cerita-cerita tadi itu. Tunggulah dulu. Teruna pun letih lagi. Begini, Teruna. Mak kau ni, dia teringin nak melihat kau berumah tangga. Bagaimana pandangan kau terhadap anak Tok Pengulu? Dara? Ya, nak. Dara lah yang kita maksudkan. Jika kau setuju, bapak dan mak akan masuk meminang. Kau setuju, Teruna? Jikalau mak dan bapak ingin berpisah dengan Tok Pengulu, saya juga ingin beristrikan Dara. Itulah yang mak kau... Hajatkan! Hajatkan! Mengikut adat istiadat Semerah Padi, kau berdua harus menjawab pertanyaanku dengan ikhlas. Dara Bani Hawa, aku pertunangkan dikau dengan Taruna Bani Adam dengan antaran sirih adat. Relakah kau menerima pertunangan tersebut? Aku rela. Alhamdulillah. Hai Taruna Bani Adam, aku pertunangkan dikau dengan Dara Bani Hawa dengan antaran sirih adat. Relakah kau menerima pertunangan tersebut? Aku rela. Alhamdulillah. Nah sekarang, tukarkanlah sirih adat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Anak-anak kampungku sekalian, malam ini rasmilah sudah pertunangan anakku Dara dengan pengapit kananku Taruna. Berdoalah, semoga pertunangan mereka diberkati Tuhan. Sebagai tanda penghormatan, hadiahkanlah tari kebudayaan Semerah Padi. Padi merah dibuat.
padi merah dibuat emping. Kembang melati harum sekampung. Kembang melati harum sekampung. Kumpang bertua dapat menyunting. Kumpang bertua dapat menyunting. Lenggang. Lenggang. Lenggang ada lenggang kangkung. Lenggang. Lenggang. Kangkung tepi telaga nak makan jagung giginya tak ada. Dalam majelis tari menari. Dalam majelis tari menari. Untuklah tanda berijab kabul. Untuklah tanda berijab kabul. Kumpang yang lain membawa diri. Kumpang yang lain membawa diri. Hiduplah bunga layu di sanggul. Hiduplah bunga layu di sanggul. Lenggang. Lenggang. Lenggang ada lenggang kangkung. Lenggang. Apa kau ini kecewa? Benar, Datuk. Amba kecewa. Mengapa kau luka parah begini? Amba dapat istri, Amba. Dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Telah melakukan zina. Zina? Benar. Hati siapa yang tidak marah? Melihat istri mendoakan suami. Hamba kecundang, Pengulu. Hamba kecundang. Mereka berdua menyerang hamba. Hamba kecundang. Ampunilah hamba, Pengulu. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Bawa mayatnya ke dalam. Aduka, tangkap mereka bawa kemari. Lekas, boleh jadi mereka masih ada di rumah kecewa. Aduka, Pengulu. Izinkanlah hamba pergi bersama-sama Aduka menangkap mereka. Tak boleh, Teruna. Karena malam ini adalah malam pertunangan. Pertunangan adalah soal perseorangan. Tetapi agama, bangsa dan tanah air ialah soal bersama. Jika demikian, aku izinkan kau pergi, Teruna. Mari, Aduka. Suamimu telah mampus di pertengahan jalan. Biarkan dia mampus. Aku lebih merasa nikmat hidup bersamamu daripada hidup di samping kecewa. Bebas. Bebas, sayang. Sekarang barulah kita bebas, sayang. Hei, manusia neraka!
kami diperintah Guru Smerapadi untuk menangkap kamu berdua. Hei! Siapakah kau berdua, budak-budak? Kami, Taruna dan Aduka, yang bertanggung jawab tentang keamanan Smerapadi. Sedangkan bah kapal tak hanyut, ini kan pula kemarau panjang. Baliklah, balik, menghadap pengulumu. Kumpulkan segala pendekar-pendekar yang terhandal di Smerapadimu. Oi, biar tulang tinggal sekerat, namun undur pantang tu nenek. Oh, kau berhajat benar ya. Silakan naik Panglima Smerapadi. Silakan. Alang-alang seluk Pekasam, biar sampai ke pangkalnya. Aduka, gunakan tipu helah kita. Perbuatan terkutuk. Mengapakah yang dilarang agama kamu lakukan? Di mana kampungmu? Di mana? Di mana ada perempuan cantik? Di situ kampung. Siapa namamu? Jejaka. Kau? Galak. Tidak adakah perempuan lain yang dapat kau peristrikan dengan jalan halal? Nafsuku tak mengenal halal atau haram. Ya, nafsuku juga. Ya, karena nafsumu telah dikuasai setan. Itulah sebabnya kamu berzina. Dan karena tiada berperi kemanusiaan, maka tergamak kamu membunuh kecewa. Perbuatanmu semata-mata durhaka. Durhaka kepada Tuhan!
durhaka terhadap tanah air, bangsa dan agama. Hai penduduk kampung Semerah Padi sekalian, kita semua beragama Islam yang taat kepada undang-undang agama. Jangan ada di antara kamu yang mengikuti jejaknya si durhaka ini. Andai kata ada salah seorang yang melanggar perintahku, aku sebagai penghulu akan menghukum kamu menurut undang-undang agama. Ingat, kamu berdua didapati salah. Bukan saja berzina, tetapi juga membunuh. Dari itu, pagi-pagi besok kamu berdua akan disulap. Allah! Adikmu Jejaka telah mati, Wari. Adikku mati? Ya, ia telah disulap oleh pengurus Semerah Padi. Pengurus Semerah Padi yang bertanggung jawab di dalam soal ini. Ya, pengurus Semerah Padi yang bertanggung jawab di dalam soal ini. Aku mesti mengambil pembalasan. Kusangka kapal di tengah laut, Semerahlah Padi. Rupanya karang ranjau yang ganas, Semerahlah Padi.
sangka kekal ayam bon di rumput merah padi. Rupanya hilang di sinar panas. Kusangka kekal ayam bon di rumput merah padi. Rupanya hilang di sinar panas. Makanlah sirih di si merah padi. Di dalam 2-3 hari ini Mak lihat kau sangat berlainan. Tidak ria, tak mau makan dan minum. Apakah yang sudah mengganggu pikiranmu, Nak? Tidak ada apa-apa, Mak. Oh iya, tadi Dara ada antar kue buat kita. Ini dia kuenya, Nak. Dara itu sungguh baik orangnya. Dia selalu ingat pada kita. Dara, jikalau kita sudah menjadi suami istri besok, aku ingin mendirikan rumah yang besar. Dan kaulah yang akan kujadikan permaisuri. Di manakah tempat yang sesuai untuk mendirikan mahligai kita, Dara? Di mana saja, Taruna, asal sesuai denganmu. Dara. Setujukah kau jikalau kita dirikan rumah kita di sebelah sana? Mari, Dara. Mari. Coba tengok, di sana kita dirikan rumahnya. Di sini lumbung padi. Dan di depannya nanti kutanamkan bunga-bunga yang cantik. Kau suka tak? Kalau kau suka, aku juga suka. Apa mulanya ini? Ampun, Dato. Dia pukul hamba, Dato. Sampai pecah mulut. Bohong, dia pukul hamba dulu. Dia pukul hamba dulu. Tidak, Dato. Dia pukul aku dulu. Kau pukul aku. Jangan, dia pukul. Kau pukul aku. Dia pukul aku, Dato. Nanti. Dia pukul saya. Macam orang gila. Ada yang bokok di mata, ada yang berdarah di mulut. Pasal apa ini? Dato, orang ini busuk hati, Dato. Dia menutup air masuk ke sawah hamba. Bohong, Dato, bohong. Dia yang menutupkan hamba, Dato. Dia, Dato. Jadi, siapa yang salah, siapa yang benar? Hamba tak salah, Dato. Hamba tak salah, Dato. Dia yang salah. Hamba tak salah, Dato. Kau yang salah. Dia yang salah. Kau yang salah. Hamba tak salah. Dia yang salah. Dia yang salah, Dato. Dia yang salah. Hamba tak salah, Dato. Oh, tak ada yang bersalah, ya? Kalau begitu, baiklah. Aku sendiri memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kau berdua didapati salah. Dan kau berdua akan menerima hukuman. Ajulah disukur tugas kau macam orang sangka. Kau pelanak-pelanak, malah dia mati kau pelanak. Dengar semua. Kamu berdua beragama Islam, bukan?
agama melarang orang berdengki, khianat, iri hati, dan bersengketa satu sama lain. Insafilah bahwa perbuatanmu ini menyalahi undang-undang agama. Dan ingatlah bahwa Tuhan memurkai kepada sesiapa yang bersengketa, tetapi Tuhan mengasihi kepada orang yang murah hati, suka tulung-menulung di dalam segala kesukaran. Itulah tuntutan agama. Jadi, karena kamu berdua tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka kamu didapati salah. Dengarlah apa hukuman yang akan kamu terima. Hari ini kau menolong pekerjaannya, besok kau pula menolong pekerjaan dia. Begitu seterusnya setiap hari hingga pekerjaan kamu berdua selesai. Ingat, jika ada di antara kamu salah seorang yang tidak menjalankan perintahku ini, aku akan hukum lebih berat lagi. Mengerti? Apalagi seluruh Nabi. Dan boleh pulang. Mesti bunuh pengurus Semerah Padi. Ya, kita mesti bunuh. Tak boleh, Kuri. Selagi pengapit kanan, pengapit kiri pengulu masih ada, tiada seorang pun yang boleh membunuhnya. Siapakah manusia yang handal itu, ha? Aduka dan Taruna. Aduka dan Taruna? Aduka dan Taruna, bagaimana rancanganmu? Kita bergerak dalam gelap. Bagus, bagus. Dengar kawan-kawanku semua. Kampung Semerah Padi, kita huru-harakan. Bagus, bagus. Bakar ya, puas.
Bagus! Puas Anda! Selamat. Siapa? Pegawai. Kawasan kami selamat. Alhamdulillah. Aduka, kenapakah 2-3 hari ini kulihat kau muram saja? Sebab Semirah Padi dalam keadaan huru hara. Aduka, tak lama lagi aku akan menikah. Bilakah kau pulang? Belum ada jodoh lagi, Taruna. Bukankah di Semirah Padi ini masih banyak lagi gadis-gadis yang cantik? Pilih saja yang mana satu. Aku tak dapat jawab pertanyaanmu. Thank you.
rupanya pengacau Semerah Padi. Siapa ketuamu? Siapa? Siapa? Oh, kamu taat kepada ketuamu ya. Tetapi kamu lupa bahwa penduduk Semerah Padi lebih taat lagi kepada agama Islam. Dari itu, besok pagi-pagi, selepas sembahyang subuh, kamu berempat akan dipancung. Bawah Duli menghendaki 11 ahli sukarela? Benar, Datuk. Karena Lanun sedang menganas di laut di sekitar kepulauan kita. Lanun? Sebenarnya Semerah Padi sekarang dalam keadaan huru-hara. Tetapi untuk berbakti kepada Duli Yang Maha Mulia dan Tanah Air, Semerah Padi akan mengantar 10 ahli sukarela yang akan diketuai oleh Taruna. Rasa bangga dapat menghantar 10 ahli sukarela yang diketuai oleh Taruna untuk menghapuskan lanun-lanun yang sedang mengganas di laut. Tetapi Aduka tetap bersama-sama kita untuk menjaga keamanan Semerah Padi. Jadi, sebelum mereka berangkat, pada malam ini, sajikanlah tari perpisahan Semerah Padi. Sekapur sirih, sekapur sirih, seulas pinang. Diberi bekal buat perangsang. Pergilah Intan, pergi Intan. Ke tengah medan, pergilah berjuang. Biarlah gugur, biarlah gugur, bertumpah darah. Janganlah sedih.
senjata di sandang, senjata di sandang sebagai ganti. Kami berdoa, kami berdoa setiap hari. Selamat pergi, selamat pergi, selamat. Allah selamatkan pahlawan si Merah Padi. Kepergian kami menunaikan panggilan bakti. Berjuang, berjuang membela keadilan. Andai kata kami gugur nanti, usah dibekal tangisan sedih. Hanya doa kami pohonkan. Untuk menunaikan kewajiban. Pergilah pahlawanku. Aku berdoa akan selamat pergi dan kembali. Baktimu adalah kebahagiaan. Selamat tinggal, Aduka. Selamat jalan. Allah.
Sepurnama sudah teruna pergi. Walaupun kekacauan Semerah Padi sudah mulai reda, namun kepala pengkhianat itu belum juga tertangkap. Dipercayai bahwa kepala pengkhianat itu masih lagi berada di dalam Semerah Padi. Oleh karena tidak ada siapapun yang meninggalkan atau mendarat Semerah Padi ini selain daripada Taruna bersama-sama ahli sukarela. Sungguh licin pengkhianat itu. Selicin-licin belut, akhirnya keranjau juga. Tanggung jawab kuserahkan kepadamu, Aduka. Mohon pengumuman. Sila. Kau selalu menghilang-hilangkan diri, tak mau menegur sapa kepadaku. Aduka, tahukah perbuatanmu itu menyiksa batinku? Batinku menjerit, menjerit minta dikasihani. Kau kejam, Aduka. Kejam kepada manusia yang bersih. Maafkan aku, Dara, di atas segala perbuatanku. Selamat tinggal. Thank you.
Kenapa kau luka parah begini? Aduh, Kak. Darah. Darah dilarikan orang. Darah dilarikan orang. Bila? Baru sekejap tadi. Di sebelah mana? Di sebelah timur. Beritahu penghulu lekas. Baik. Bawa orang masuk ke dalam. Kau berdua kumpulkan penjaga-penjaga kampung. Mari ikut aku. Sekarang kita berpecah. Kau berdua ambil jalan sana. Baik. Kau berdua ambil jalan sana. Baik. Ia pintar, tetapi ia lupa Borek lebih cerdik. Bapakmu membunuh adikku Jejaka. Adat hutang harus dibayar. Tak guna kau menjerit. Tiada sesiapa yang dapat menolong kau. Hanya aku menjadi hamba. Kupuaskan nafsuku dahulu. Mati atau hidup, ku pertimbangkan nanti. Lepaskan aku, Aduh, Kak. Thank you.
Menyelamatkan nyawaku. Kaulah pahlawan hatiku. Aduh, mengapa kau menjauhkan diri? Tak sudikah kau berdekatan dengan Adukah, tak kesian kau kepadaku. Aku takut tinggal sendirian di sini. Lepaskan aku, Dara. Kau sudah bahagia. Apalagi yang kau cari? Biar aku menderita sepanjang hayatku. Kau salah, Aduka. Kau salah. Zahirku bukan akhir. Tetapi seluruh batinku adalah kepunyaan kawan. Aku tidak pernah menyintai laki-laki lain selain dari kau, Aduka. Percayalah, Aduka. Percayalah. Dara. Dahulu, aku bercita-cita untuk mendirikan Mahligai Bar. Tetapi, cita-citaku terkandas di persimpangan jalan, Dara. Aduka, cintakah kau kepadaku, Aduka? Aku cinta kepadamu, Aduka. Aku rela mati bersamamu, Aduka.
Dara. Aduka. Dara. Aduka. Dara! Astaghfirullahaladzim. Truna, kenapa kau? Aku cuma bermimpi. Itulah. Barangkali kau selalu mengingatkan dia. Sudahlah. Truna, apa juga lagi yang kau susahkan? Besok kita akan balik ke Semerah Padi. Tidurlah. Mari. Aku bersyukur kehadirat Tuhan karena kamu telah selamat pergi dan kembali. Kepergian kamu sekalian menyemarakkan lagi kampung Semerah Padi. Jadi, karena kamu sekalian setia kepadaku dan berbakti terhadap Semerah Padi, maka aku hadiahkan kamu sebidang tanah seorang untuk bercucuk tanam. Bersurailah. Mulu, izinkanlah hamba bertemu dengan Dara sebentar. Aku izinkan. Hamba bermohon diri. Dara, baru sebulan kau kutinggalkan. Rasa setahun kita berpisah. Aku merindu setiap saat. Bak musafir mengharap air. Dara, air mata dibuang jangan. Bahagia sudah di ambang pintu. Hanya menanti sesaat. Keringkanlah air matamu, Dara. Aku pulang dulu. Nanti malam jumpa lagi. Ya. Ayo baru balik. Ya, baru dia balik. Dan lagi, Pak. Di sana orang semua kadang-kadang. Kami tak dulu. Kami lawan macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat waktu buat ini, tapi semua kami tak boleh. Kami dapat pujian berapa kita. Bagus. Memang bagus. Bapak suka karena kau di sana dapat pujian daripada... Kenapakah kau berkeadaan begini? Buat apa dengan barang ini? Apa kampung kita belum aman lagi? Semerah Padi sudah aman. Tetapi jiwaku masih berperang. Berperang? Ya. Di antara kesucian dan dosa. Dosa yang telah kulakukan. Mahligai bahagiamu telah kuruntuhkan. Dara bukan gadis lagi. Aku bersinah dengan Dara.
hanya menanti hukuman. Aku rela mati di tanganmu, Taruna. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Alang-alang hidup bergelimang dosa. Biar mati di jilat neraka. Lupakah kau kepada Tuhan? Hilangkah kepercayaanmu kepada agama Islam? Kau cemarkan namamu. Kau cemarkan semerah padi. Kalau hanya darah, aku sanggup berikan. Karena aku sayangkan kau lebih dari darah, Aduka. Jangan kata membunuh kau. Menjatuhkan hukuman sekalipun tak sampai hatiku. Kuhukum kau berarti menghukum diriku sendiri. Aduka, dosamu ku ampunkan. Hanya terserahlah kepadamu sendiri untuk mohon ampunmu kepada Tuhan. Larilah kau, Aduka. Tinggalkanlah semerah padi ini. Biar busuk dagingku, Mama, asalkan kau terhindar cemar. Innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم وعليكم السلام maafkan saya penghulu karena mengganggu tidak Teruna kau tidak mengganggu Ada apa, Teruna? Harap diampun, Penghulu. Saya minta dengan hormat agar perkahwinan saya dengan Dara dilangsungkan pada malam ini juga. Malam ini juga? Taruna, Taruna. Anakku hanya Dara seorang. Kalau dapat, biarlah upacara perkawinannya itu meriah. Sabarlah, Teruna. Takkan lari gunung dikejar. Tidak, Penghulu. Saya minta malam ini juga. Maafkan kami, Penghulu. Kedatangan kami kemari ialah untuk mengembalikan sirih adat ini. Tanda putus tali pertunangan di antara Dara dan Taruna. Apa artinya ini? Teruna minta dilekaskan. Kau pula minta diputuskan. Aku tak mengerti. Penghulu, kami tak mau membeli buah yang telah ditebuk tupai. Dara kah yang kau maksudkan? Iya, Bapak. Dara lah yang menyebabkan. Ampunkanlah Dara, Bapak. Ampunkanlah Dara, Bapak. Cinta Dara menyerahkan kehormatan. Dara berdosa. Dara berdosa, Bapak. Dara melakukan perbuatan yang kecil. Menyesal. Dara menyesal, Bapak. Walau seribu sesal kau sesal, namun noda tetap noda. Kusemai padi, lalang menjadi
sekandang kerbau mengikut kata anak seorang mencolok mata. Dengan siapa? Dengan saya. Pedang penebus dosa sudah sedia. Saya rela mati daripada menanggung malu. Adukah, sungguh tergamak kau memutus jembatan penghubung mesra. Seluruh keturunanku dan keturunanmu tercemar sudah. Hanya hukum agama saja yang dapat mengikis cemarku di dahi. Seperti firman Tuhan di dalam Al-Qur'anul Karim, kamu berdua wajib didera 100 kali rotan seorang. Siksaan mereka, memadailah dengan sebanyak ini. Jika aku hentikan, berarti menyalahi undang-undang agama. Aku juga kasihan kepada mereka, tetapi aku taat kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Akan menghentikan sebelum cukup 100 rotan seorang. Aduka, Aduka. Ya, Ma. Bangun, nak. Makan dulu, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Oh, Mak Truna, mari masuk. Apa kabar, Mak Aduka? Kabar baik, mari duduk. Mak Aduka? Iya. Makci, izinkanlah saya berjumpa dengan Aduka sebentar. Makci, izinkan. Pak, tunggu lalu, Pak. Tunggu lalu, Makci. Jalanlah. Apa kabar si Aduka? Alhamdulillah, ada berangsur baik. Syukur. Air penawar tak ada diminumkan. Ada, selalu diminumkan. Aduka. Kau, Teruna. Silakan duduk.
Aduka. Maafkan aku, Aduka. Aduka, aku datang membawa kabaran gembira untukmu. Kaulah yang berhak memperistrikan darah. Dari itu, tenangkanlah hatimu. Aku berdoa agar lekas sembuh. Pertunanganku dengan darah telah kuputuskan. Dan aku rela menyerahkan darah menjadi istrimu yang sah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashrafal badru alaina faktafat minul kuduri misla husni kamara aina qatu ya wajhu sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, kau kanuri, anta ikhtirun.